Oke, jadi sekarang pengen lanjut kerjaan soal soal SBM 2018, koordinasi kapal 119, sama kalau ini kan nomor 4. Sama beberapa sebuah kerja soal ngacak sih, sama kayaknya udah lumayan banyak kalau pengen lihat soal-soalnya. Lihat aja di playlistnya. Terus udah sekarang kita mulai ngerjainnya. Nomor 4, limit x mendekati 0 sin x cos x per akar ini bla bla bla. Nah, jadi kalau udah lu lihat ada ini, terus ada ini, berarti lu pertama yang lu lakuin adalah lu rasionalin dulu coba. Jadi ini kan kalau dirasionalin kan bakal udah enggak sih? Kayak gitu tulisannya. Oke. Okay. Oh, plus v 2 sin x plus akar v kan. Terus yang ini bakal jadi akar v plus 2 sin x plus akar v kan. Yang bawah sih udah kelihatan jelas kan, yang akar 2 misalnya kalau dikali akar 2 itu bakal jadi 2, alias akarnya bakal hilang. Terus ya itu is okay what happen. Terus yang ke bawahnya, ini di bawahnya itu bakal jadi v plus 2 sin x min v, tapi yang di atasnya bakal beda, di atasnya bakal jadi sin x cos x. Terus ini bakal sorry tulisan jelek banget, sin x cos x akar dalam kurung v plus 2 sin x plus akar v. Nah, ini kan v ketemu min v kan bisa habis kan? Nih, bisa habis. Terus ya udah sin x sama sin x bisa habis kan? Nah, berarti kita tinggal disisakan, ntar gue ganti warna dulu, warnanya cukup terang. Nah, berarti ini kan jadi limit x mendekati 0 dengan di sini adalah cos x akar v plus 2 sin x. Akar v. Terus di bawahnya ini bakal ada cuman 2 doang kan. Nah, kalau cos x mendekati 0, kalau x sama dengan 0 itu bakal jadi 1 dan sin 0 itu bakal menjadi 0. Berarti kita bakal disisain cuman ini kan bakal jadi 1. Berarti 1 yang ini akarnya itu bakal jadi cuman akar v doang kan, karena ini bakal jadi 0, bakal jadi akar v plus akar v. Tapi masih ada bagi duanya. Berarti ntar yang mereka berdua bakal jadi 2 akar v. Terus ini bawah tetap masih ada 2. Jadi berarti jawabannya akar v. Oke, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe kita agar kalau ada video-video baru kayak gini, kalian bakal ada notifikasinya. Terus kalau menurut sama kalau menurut kalian ada saran atau pengen tambahan atau sesuatu, kalian lihat aja di website kami. Terus udah itu aja. Terima kasih.